وبركاته الحمد لله لإحساني له على وشكر الله على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا أما بعد ما شر والأخوات الأخوات و رحمني الله Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin yang hingga saat ini masih memberikan kepada kita seluruhnya dari berbagai curahan nikmat yang tentunya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala hendaknya kita berupaya untuk selalu mewujudkan kesyukuran di dalam hidup dan kehidupan kita di dunia ini, Alhamdulillah, bismillah, pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini, di hari Jumat, kita akan kembali melanjutkan dari kajian rutin kita, Badal Asar dengan judul risalah hakku zaujai ini hak suami dan istri risalah yang ringkas ini adalah karya dari seorang ulama masyhur di masa ini Asyik Sulaiman Ibn Salimullah Ruhayli Hafidhullah Ta'ala <tuh> pada beberapa pertemuan sebelumnya kita telah menguraikan dari ucapan beliau hafizallahu taala wa min haqqi zaujaini dan di antara hak kedua pasangan indal كتيجا كان ملامار أن الرجل إذا أراد الخطبة وعلم الله من قلبه أنه يريد حقا وصدقا أن يخطبها يستحب له أن ينظر إليها ليكون أقدو عليها على بصيرة ومعرفة وذلك من أسباب استمرار المودة بين الزوجين dan dari hak kedua pasangan Ketiga hendak melamar bahwasanya seorang lelaki kalau dia menginginkan khidbah melamar dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui di dalam hatinya bahwasanya dia benar menginginkan pernikahan itu jujur di dalam melamar maka dianjurkan untuknya melihat kepada calon pasangannya agar akadnya terhadap wanita yang dia ingin nikahi tersebut di atas basirah di atas ilmu, kejelasan, wa ma'rifatin, pengetahuan dan hal tersebut dari sebab-sebab yang menjaga keberlangsungan dari kecintaan di antara pasangan suami istri dan juga menyatunya dari hati keduanya, apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan menuliskan untuk keduanya itu akad. Dan ini dari poin yang amat penting, telah berlalu beberapa penjelasan yang disebutkan oleh beliau Hafizullah Ta'ala Karena ketiga Ya seorang lelaki Terlebih dahulu Dia melihat kepada Calon pasangannya itu Maka Ini akan lebih menguatkan dirinya Untuk menghadapi Segala sesuatu pada perjalanan kehidupan rumah tangganya dilihat, kemudian ada ketertarikan karena dia cinta, dia nikahi di atas ilmu, dia kenal dari wanita yang akan menjadi istrinya itu, sehingga itu akan menjadikan. Keduanya, hatinya akan menyatu. Ya, seorang wanita ketika dia sudah dilihat, dan ternyata lelaki yang ingin melamar dirinya memiliki ketertarikan terhadap dirinya, maka ini akan menjadikan ketenangan pada hati wanita itu. Hatinya akan terikat dengannya dan dia akan memiliki kecintaan yang besar kepada lelaki itu. Jelas ya? Karena dia tahu bahwa lelaki yang melamar dirinya itu benar mencintai dirinya dengan ketulusan. Jelas ya? Kemudian kata beliau حفظه الله تعالى ولهذا جاءني المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له امرأة أخطبها فقال اذهب فانظر إليها ما الحكمة يا رسول الله فإنه أجدر أن يؤدم بينكما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم المرأة Fayasta Dalam riwayat Abu Daud Ahmad yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam al Oleh sebab itu datang riwayat dari sahabat yang mulia Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu dia menuturkan bahwa saya suatu ketika mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya sebutkan dia seorang wanita yang ingin saya nikahi lamar. Jadi ketika seorang lelaki dia ingin melamar seorang wanita, adalah hal yang baik apabila sebelumnya dia konsultasikan dulu kepada seorang yang berilmu agar ada nasihat atau wejangan dari orang yang berilmu tersebut akan memberikan manfaat untuk dirinya sebagaimana Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan ada Ya, seorang wanita yang ingin dia lamar. Jelas ya? Faqala, maka kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idhab fangdur ilaiha." Pergilah engkau fangdur. Maka lihatlah terlebih dahulu kepada wanita itu. Mal hikmatu ya Rasulullah, apa hikmahnya wahai Rasulullah? Kenapa terlebih dahulu dilihat? Fa innahu ajdaru dama karena nazar itu disyariatkan, disunahkan itu akan lebih menjaga keberlangsungan kecintaan kelanggengan kalian berdua. Ini hikmah dari sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang dianjurkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya radhiyallahu maka mesti ada kebaikan di dalamnya yang semestinya juga kita ikuti hal tersebut agar kita mendapatkan kebaikan keberkatan di dalam hidup rumah tangga kita. Ini perjalanan ibadah yang amat panjang. Yang namanya ibadah itu mesti setan tidak akan pernah senang dengan hal itu. Dan syaitan pasti akan ikut campur di dalam urusan rumah tangga kita kecil atau besar. Karena dia ingin menghancurkan kehidupan rumah tangga kita. Maka kita perlu wejangan nasihat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengannya terpelihara kecintaan, kesejahteraan, kedamaian, kesejukan di dalam rumah tangga kita. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khatiba hadukumul mar'ata fa in istata'a yang dhura ila ma yad'u ila nikahiha falyaf'al. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda apabila salah seorang di antara kalian hendak melamar ya seorang wanita maka jikalau dia mampu untuk melihat kepada apa yang menjadikan dirinya memiliki selera untuk menikahinya al. maka lakukanlah hal tersebut jelas ya nanti akan kita sebutkan kriteria di dalam nazar, apa batasan-batasannya kemudian kata beliau taala wa jaa'a ila rasulillah صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار أي أنه يريد أن يتزوج امرأة من الأنصار فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن إليها قال لا قال فانظر إليها فإن في عين الأنصار شيئا في dalam riwayat Muslim dan juga telah datang, Ya, seorang lelaki kepada baginda Rasulullah s.a.w. Wasallam. Lelaki tersebut memberikan kabar dari kalangan muhajirin, sahabat radhiyallahu taala anhu. Bahasanya dia memiliki keinginan untuk menikahi seorang wanita dari kalangan ansor. Dia ingin menikahinya. Maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada dirinya, Anador ilaiha, apakah engkau telah melihat wanita itu? Oh lah Maka lagi tersebut berkata tidak. Maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Fangdur ilaiha. Maka lihatlah terlebih dahulu kepadanya. Fa inna fi ayunil ansar syai'an. Ya'ni as sighar Lihat terlebih dahulu kepada wanita dari kalangan ansur tersebut. Karena pada mata orang-orang ansur itu ada sesuatu. Maksudnya ada hal yang kecil yang mungkin tidak disenangi oleh orang-orang dari kalangan muhajirin. Jelas ya? Maka... Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ungdur ilaiha, lihatlah dulu kepadanya, hatta yakuna ala basiratin min amri." Sampai Lagi tersebut berada di atas kejelasan dan keterangan pada perkara, pada apa yang dia jalani dari nazar itu. Ketiga segala sesuatunya sudah jelas, punya ketertarikan dan wanita juga itu adalah wanita yang setuju dengan lamaran dari laki itu maka ini berarti perkara itu sudah berada di atas kejelasan dan keterangan jelas ya kemudian kata beliau Hafidullah taala wa yushtarat li ru'ya ayuha al ikhwa an takuna biduni khalwatin li umumi haditsin nahiy an khalwati rojli bil mar'atil ajnabia illa taksisi Dan dipersyaratkan di dalam melihat pada wanita yang ingin dinikahi, wahai para lelaki, hendaknya biduni khalwah wahai saudaraku tanpa adanya khalwah berdua-duaan ini jangan sampai terjadi kenapa karena berdasarkan keumuman hadis-hadis yang melarang tentang berdua-duaannya seorang lelaki dengan wanita al-ajnabiyah yang bukan mahramnya ini terlarang dalam agama kita. Ada sejumlah dalil dan juga ada keterangan isyarat di dalam Al-Qur'anul Karim akan hal tersebut. Fala illa ma Maka tidak boleh dia melihatnya kecuali bersama dengan mahramnya. Walaupun tidak ada dalil khusus yang menjelaskan tentang keadaan ini. Jadi, dia hindari Jangan sampai ada seorang lelaki karena dia ingin menikah, dia nazar berdua saja dengan wanita itu tanpa dihadiri oleh mahramnya. Apakah ayahnya, ibunya atau saudara laki-lakinya atau adik laki-lakinya dari wanita itu. Berdua-duaan. Ini adalah yang tidak semestinya karena pasti ada syaitan di situ yang akan merusak, memberikan pengaruh yang tidak baik, memanfaatkan dari hal tersebut. Wabihada na'rifu khata'at rafaini minan nas. Wa minan nasi man idha qalalahul khatib inni uridu an akhtubabnatak والله يعلم أني صادق في هذا وأريد أن أنظر إليها قال ليس عندنا بنات ينظر إليهن وطرف آخر إذا جاءه الخاتب قال هاكها خذها وسقها اذهب بها إلى مطعم اذهب بها إلى حيث تريد اجلس معها تحدث تفاهم تعرف Al -ba ad Ad -ba ba al Enfarda. Enfarda. Ala ba'dikuma udrusa akhlaq ba'dikima ba'dikuma hadhihi al-ghurfa ijlisa fiha infarida infarida tahaddatha fiha Kemudian kata beliau, Hafidhullah Ta'ala, wabihada oleh sebab ini kita mengetahui kesalahan dari dua sisi di kalangan manusia maka di antara manusia ada yang kalau misalnya ya seorang lelaki yang ingin melamar mengatakan kepada wali dari wanita itu sesungguhnya saya menginginkan untuk melamar dari anakmu. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwasanya saya jujur di dalam hal ini. Dan saya menginginkan untuk melihatnya. Maka kata ayahnya, walinya, indana banatun." Tidak ada anak-anak perempuan di sisi kami yang bisa dilihat. Jelas ya? langsung dia patahkan semangat dari lelaki yang ingin melamar anaknya. Harusnya, kalau memang sudah ada keinginan dari lelaki itu, niatnya -niat, ikhlas, jujur, ada keinginannya untuk menikah, datang kepada dirinya sebagaimana yang telah kita sebutkan dari riwayatnya, Ida'ataku mantardawna ila takun fil ardi apabila datang kepada kalian ya seorang lelaki yang kalian para wali itu meridhoi dari agama dan akhlaknya maka nikahkanlah dia dengan anak kalian kalau kalian tidak melakukannya dikhawatirkan ada fitnah di atas permukaan bumi ini dan juga ada kerusakan yang merata. Jadi jangan langsung ditolak. Jelas ya? Tapi diperhatikan kalau laki-lakinya baik akhlaknya, agamanya dan juga berkeinginan tulus ingin menikah maka dipermudah dari hal tersebut lagi, kalau memang anak wanitanya itu sudah pada usia dan keinginan juga untuk menikah, kalau dihalang-halangi, boleh jadi terjadi sesuatu yang tidak baik. Ini kebanyakan realita yang terjadi. Terjadilah pertemuan-pertemuan diam-diam karena tidak direstui oleh kedua orang tuanya. Akhirnya, mereka mengambil jalan pintas melakukan persinahan dengan pemikiran atau harapan setelah terjadi persinahan hamil maka tidak ada jalan lain orang tua pasti akan setuju. Ini banyak terjadi hal-hal yang seperti itu. Jelas ya? Oleh sebab itu para orang tua itu harus memiliki pemikiran yang jauh ke depan untuk kebaikan dari putra dan putrinya. Hal-hal yang baik disegerakan. Jelas ya? Apalagi, ya di masa di saat ini yang penuh dengan fitnah, yang penuh dengan musibah. Kemudian, kata beliau, "Wafidullah ta'ala, wafidullah ta'ala, dan sisi yang lain ida jaahul khatib apabila datang orang yang ingin melamar dari anaknya, maka dengan mudahnya dia katakan, Hakaha khudha wa ila Ini anakku, ambil, bawa dia. Jelas ya? Ajak dia minum. Pergi ke tempat mat'am, Restoran, tempat makan. Bawa dia sesuai dengan keinginanmu. Ijlis maha, ma duduk bersamanya. Tahaddatha. Tafahama, kalian berdua ngobrol, bercerita. Tafahama, sampai saling memahami. Ta'arrafa, sampai saling mengenal. Ala ba'dikuma, pada sebagian kalian berdua. Udrusa akhlaka ba'dikuma, pelajari masing-masing akhlak dari kalian berdua. Hadil gurfa, ini ada tempat, ada kamar, ijlis. Ijlisa fiha, kalian duduk berdua di dalamnya menyendiri hanya kalian berdua saja tahad dasafiah kalian saling bercerita saling ngobrol ini kan khalwat dengan entengnya mudahnya dia biarkan anaknya dibawa oleh laki-laki ini banyak ya kejadian yang seperti itu kalau tidak diizinkan seperti itu boleh jadi Laki-laki ini akan menolak atau banyak hal-hal yang menjadikan dirinya tidak jadi menikahi putrinya. Jadi terlebih dahulu diajak dulu untuk saling mengenal. Sampai terlihat apa dari sifat-sifatnya. Kalau sekedar berapa hari saja di awal itu lagi kalau ceritanya seperti ini itu adalah hal yang diharamkan. Sifat dari suami istri itu tidak akan terlihat satu hari, dua hari saja, karena kalau dia berada di masa-masa jalan bersama atau dalam istilah haramnya pacaran, jelas ya, dia bawa anaknya orang, pasti lelaki ini akan memperlihatkan kepada wanita itu hal-hal yang terbaiknya saja. Demikian juga seorang wanita, tapi ketika terjadinya pernikahan, barulah akan terlihat dari berbagai sifat laki-laki dan wanita itu. Oleh karenanya kalau dia ingin mengetahuinya, maka cukup dia mengambil informasi dari keluarganya atau teman dekatnya. Itu sudah mewakili. Jelas ya? Kalau dia dari dirinya sendiri dia katakan, saya orang baik, seorang yang jujur, saya pekerja keras. Itu belum tentu. Tapi kalau temannya yang kabarkan dia lihat memang laki-laki itu ya seperti ini keadaannya. Itu akan lebih meyakinkan dibandingkan dia ucapkan sendiri karena pasti sesuatu yang dia ditanyakan tentang dirinya dia akan menjawab dengan sesuatu yang akan membuat tertarik dari pasangan pasangannya jelas ya Dan Ini hal yang tidak disyariatkan Kalau kejadiannya seperti ini wakila torofa ini damimun dan kedua dari syarat ini adalah hal yang tercela wa ina matawasud ma arsyada ilaihi Nabiu shallallahu alaihi wasallama fa yara ar biduni khalwa yaroha wa hiya ma waliyaha wa yajuzu ay tarassada laha wa yarahha la ta'lam li hadith jaber ibn abdillah radhiyallahu taala anhu ma annahu qala fatabtu jariatan, fakuntu atakhabba ulaha hatta ra'aytu minha mada'ani ila nikahiha fatazawwajtuha in dalam riwayat Abu Daud yang dihasankan oleh Syekh Al Albani rahimahullahu taala dalam Al-Irwa' Kemudian kata beliau, Ta'ala, dan hal yang pertengahan dari dua sudut, dua sisi yang telah kita uraikan tadi, apa yang di ajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa yara ar-rajulu biduni khalwatin. Yaitu seorang lelaki dia lihat wanita yang ingin dia nikahi tanpa khalwat. Jangan dia berdua-duaan. Syaiton. Karena pasti yang ketiganya itu adalah syaitan. Yang siap untuk menjerumuskan mereka. Ada walinya. Ada ayahnya. Ada kakaknya, ada ibunya, ada adiknya. Ini lebih selamat. Ada lagi sebagian orang saling tukar foto. Ini juga lah hal yang tidak baik, musibah. Jelas ya, banyak Kerusakan yang bisa terjadi diberikan fotonya, akhirnya bukan satu kali dia lihat berulang-ulang. Apalagi kalau melalui media elektronik, kalaupun tidak jadi, bisa dia simpan. Hal yang tidak baik terlalu banyak, celah untuk mengarah kepada sesuatu yang buruk. Jelas ya. Dia roha Dia lihat. Dan wanita itu bersama walinya. Dan boleh untuk dirinya melihat pada wanita tersebut secara diam-diam. Wanita itu tidak mengetahui keberadaan lelaki itu. Ini diperbolehkan ya. Jadi mungkin istilahnya nador melihat yang sifatnya tidak resmi. Kalau resmi kan ada keluarganya, ada walinya. Dan kedua-duanya kedua ini adalah hal yang diperbolehkan. Ini berdasarkan hadis dari Jabir Ibn Abdillah radhiyallahu ta'ala anhuma. Bahasanya kata beliau, saya ingin menikahi ya seorang wanita. Maka saya pun diam-diam melihatnya. Beliau bersembunyi di pelepah kurma. Hatta itu minha, sampai saya melihatnya. Mad'ani ila nikahia. Apa yang menjadikan diriku itu memiliki ketertarikan untuk menikahinya? Maka saya pun menikahi dari wanita itu. Perhatikan ya, ketika dia ingin melihat memang ada keinginannya untuk menikah, bukan sekedar melihat saja atau bernikmat-nikmat dengan apa yang dia lihat. Kemudian kata beliau أفيد الله تعالى وان محمد بن المسلمه رضي الله تعالى عنه انه قال خطبت المراه اذا خطبت امراه فجعلت اتخبا لها حتى نظرت اليها في نقل لها فقيل له اتفعل هذا وانت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم تتخبأ لامراه وهي لا تدري عنك وانت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا القى الله في قلب امرئ خطبه امراه فلا بأس ينظر اليها وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا خطب حارق امراه فلا جناح عليه ينظر اليها Wa Dan juga dari sahabat yang mulia Muhammad bin Maslamah radhiyallahu Dia berkata bahwa dia ingin melamar dari seorang wanita. Maka kata beliau, saya pun diam-diam bersembunyi dari wanita itu. Sampai saya melihatnya pada pohon kurma dari wanita tersebut. Jadi dia melihat secara diam-diam. Tidak diketahui oleh wanita itu. Fakila lahu, maka dikatakan kepadanya, Ataf al apakah engkau melakukan hal ini? Wa anta, dan engkau itu adalah sahabat dari Rasulullah SAW. Tata khabba limra'atin. Engkau bersembunyi melihat diam-diam terhadap seorang wanita wahyala tederi dan dia tidak mengetahui keberadaan dirimu wa anta sahibur rasulillah sallallahu alaihi wasallam dan engkau adalah sahabat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka kata beliau Muhammad bin Maslamah radhiyallahu taala anhu sami'tu saya telah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata ida alqa Allah fi qalbi imri'in khitbatan imra'atin apabila Allah subhanahu wa taala telah menetapkan menancapkan pada hati seorang lelaki untuk melamar seorang wanita ini Isyarat akan keteguhan, kesungguhan, ketulusan, kejujuran. Pada bahasa yang ilaiha, maka tidak mengapa untuk dia melihatnya. Dan juga Nabi wasallam berkata, apabila salah seorang di antara kalian melamar seorang wanita, maka tidak mengapa untuk dia melihatnya. Jelasnya, idakana yang dur ilaiha li kalau memang dia ingin melihatnya untuk menikahinya, melamarnya. Wa ingkanat la meskipun wanita itu tidak mengetahui keberadaan dirinya. Jelas ya? Nah, hanya saja ini harus diperhatikan di dalam nazar. Di dalam melihat. Yang bisa dilihat itu hanyalah wajah. Kemudian telapak tangan wajah untuk menilai dari apa yang menjadikan kita cenderung kepada wanita itu kalau tangannya dilihat untuk mengetahui dari tingkat kesuburannya ini yang disebutkan oleh para ulama jangan dia berkhalwat jangan sampai dia berdua-duaan bisa dilihat juga lehernya atau kepalanya dan juga telapak Kakinya, tangannya, sampai pergelangannya, itu yang bisa dilihat. Jelasnya, tapi sebagian dari para ulama mengatakan bahwa yang bisa dilihat itu lehernya, itu ketika nadornya seperti tadi, secara diam-diam. Tapi kalau nadornya, sifatnya resmi, ada walinya, ada orang tuanya, ada keluarganya yang menjadi wali, maka dilihat apa yang memang menginginkan ya sampai menjadikan dirinya memiliki keinginan untuk menikahinya. Jelas ya? Sekedar dia melihat saja. Asalnya ini adalah hal yang diharamkan, melihat wajah. Ini hal yang diharamkan. Dibolehkan kenapa? Karena ada hajat. Dan ini sesuai dengan kadarnya. Jadi kalau misalnya sudah menimbulkan gejolak syahwat, harus dia berhenti. Jangan dia lanjutkan. Karena jangan sampai dia bernikmat dengan sesuatu yang diharamkan pada dirinya. Jelas ya? Dan ketika seorang wanita itu dilihat, maka dia berpenampilan seadanya saja. Bukan berarti tidak dia rapikan dirinya. Dia rapikan seadanya saja. Jelas ya? Jangan dia berhias. Ketika dia berhias di hadapan lelaki yang bukan mahramnya inilah hal yang diharamkan. Maksud untuk melamar itu, nador hanya sekedar melihat saja. Ketika sudah ada keinginan ketertarikan sudah selesai. Jelas ya? Ya saya kira ini adalah hal yang dipahami, ya? dimaklumi. Ya walaupun memang ada ya silam pendapat di dalam hal ini. Jelas ya? Dari madhab Hanafiya, Malikiya, Syafi'ia dan sebagian dari madhab Hambaliya, mereka bersepakat bahwa anggota dari tubuh atau badan wanita yang boleh dilihat itu ketika seorang lelaki ingin melamar adalah wajah dan telapak tangannya saja. Dan tangan itu sampai ke pergelangan. Jelas ya? Itu yang bisa dilihat wajah untuk menilai kecantikan, ketertarikan kita terhadapnya dan telapak tangannya untuk melihat dari kesuburan dari badannya. Jelas ya? Ya sebagian dari ya para ulama dari madhab Hanafiyah, dalam sebagian riwayat membolehkan untuk melihat dari kaki. Karena menurut mereka kaki ini bukanlah dari aurat. Jelas ya, maka diperbolehkan. Kalau madhab ambalia diperbolehkan melihat dari kepalanya, rambutnya tanpa hijab, leher, atau kakinya. Jelas ya, tapi apa yang telah kita sebutkan pada kesimpulannya tadi itu. Hal yang lebih menjaga ya, karena sebelum lanjut kepada tahapan untuk nador, mungkin kedua belah pihak sudah ada informasi. Jelasnya, apa yang dia lihat sesuai dengan kabar yang telah dia terima, maka kalau dia ingin lanjutkan, tidak ada hal-hal yang menjadikan dirinya untuk menolaknya. Silahkan saja, itulah hal yang baik. Jelasnya banyak kebaikan dan keberkatannya sesuai dengan anjuran di dalam syariat Islam pada tahapan-tahapan ketika dia ingin nador atau dia ingin melamar itu banyak kebaikannya nantinya jelas ya kemudian kata beliau hafidhullah ta'ala وهذا قيد مهم أيها الإخوة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان ينظر إليها لخطبتها لا ينظر إليها متلهيا ولا ينظر مجربا ولا ينظر متدوقا وإنما هو صادق القول عازم على الخطبه wa illa kana nadru ilayya muharraman wa in qala ini uridu an aktibaha jelas ya? kata beliau wafidullah wa ta'ala ini fiqih dari ayat dari hadis yang telah kita sebutkan dan ini ada batasan yang penting wahai saudaraku sebagaimana dari ucapan nabi sallallahu alaihi wasallam ida kana yang dhuru li khitbatiha. Apabila memang ketika dia ingin melihatnya, itu karena ingin melamarnya. Ini batasannya. Layang duru ilaiha mutalahian. Bukan dia lihat untuk sekedar bernikmat di dalamnya. yang duru mujarriban. Bukan untuk coba-coba. Tes-tes. Siapa tahu cantik. Siapa tahu diterima. Ini tidak ada niat yang jujur di dalamnya. Atau mutadawikan. Untuk dia nikmati. Dari apa yang dia lihat itu. Ini sudah permainan syaitan. Oleh karenanya ketika sudah ada ketertarikan sudah stop. Berhenti. Dari nadar itu. Jangan suruh maju, suruh berjalan. Hal-hal yang tidak ada manfaatnya yang akan menimbulkan syahwatnya. Ketika sudah ada hal-hal yang akan mengarah kepada gejolak syahwat, sudah dia putus, tidak boleh. Selebihnya itu haram untuk dilihat. Jelas ya, karena memang asalnya pada prinsipnya melihat wajah seorang wanita yang bukan mahram itu haram, dibolehkan karena ada hajat, dan hajat itu ada kadarnya, ada batasannya jelas ya Wainama huwa qaul dilihat karena jujur dari ucapannya karena memang ingin dia melamarnya azimun ala karena dia memiliki keinginan yang kuat berazam untuk melamar wa illa kana nadru ilayya muharraman kalau tidak seperti itu tidak jujur dia memiliki iktikat yang kuat, keyakinan yang kuat untuk melamar, hanya ingin coba-coba, tes-tes saja untuk bernikmat dengan hal tersebut. Kata beliau, muharroman, maka nadurnya itu diharamkan. Wa ini in uridu an akhtibah. Walaupun di lisannya dia katakan, saya ingin melamarnya. Jelas ya? Wa alladhi ya'lamu khainatal a'yun. Wa ma ayat lama mingkal bika iradati fil khidmati hadil marah dan dia Allah swt maha mengetahui dari mata mata yang berkhianat itu dan apa yang disembunyikan oleh dada apa yang ada di dalam hatimu dari kejujuran keinginanmu di dalam melamar dari wanita itu jelas ya kalau di hadapan orang mungkin dia bisa berdusta saya jujur ingin menikah dengannya. Tapi ingat, ketika Anda berdusta, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang engkau sembunyikan di dalam hatimu. Kalau haram, haram pasti. Jelas ya? Maka jangan dia bermain-main di dalam hal ini. Kemudian kata beliau, Hafizullah Ta'ala, Min haqi zawjaini indal khidbah as wa bayanu maafi zawjaini dan dari hak pasangan ketiga melamar as kejujuran wa bayanu dan penjelasan keterangan apa yang berada di antara kedua belah pihak laki-laki dan wanita itu harus di atas kejelasan mimma apa yang memang dibutuhkan di dalam pernikahan yang harus dijelaskan. Jelas ya? Ada aib dari seorang wanita yang sifatnya akan menghalangi dari ya mohon maaf hubungan jima misalnya. Maka itu harus dia jelaskan. Jelas ya? sebagaimana dalam ya madhab syafi'iyah itu tidak boleh ada hal-hal yang seperti itu. Karena pernikahan itu diantara hikmahnya adalah untuk menghasilkan keturunan. Jelas ya? Ini dasar dari perintah dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tazawwaju al-walud al Nikahilah kalian. Wanita-wanita itu yang penyayang. al Yang subur. Ini hikmah dari pernikahan. Ada hal-hal yang sifatnya aib Pada dirinya dia jelaskan Jelas ya Kalau misalnya ada masalah-masalah Dari kehidupan Pribadinya sebelum dia hijrah Misalnya dan laki-laki juga punya Hal-hal yang tidak baik di masa lalu Kalau tidak ada hubungannya dengan Pernikahan, tidak usah dia ceritakan Kepada Pasangannya Laki-laki juga demikian, dia tutup karena itu aib Yang tidak ada hubungannya dengan Pernikahannya, apa yang sudah dia lakukan di masa yang lalu, dia sudah bertobat istighfar dengan sebenar-benarnya, Allah SWT akan menutup hal tersebut diganti dengan sesuatu yang lebih baik. Tidak usah dia ceritakan lagi. Jelas ya? Kepada salah satu dari pasangannya. Dia tutup. Dari hal-hal yang seperti itu. Tidak perlu dia ceritakan.

Selalu bersabda wasallam bersabda ada yang selalu yang selalu yang sedang ada transaksi jual -beli, itu ada itu khiar ada pembahasan namanya khiyar ada pembahasan majelis ada pilihan selalu ada pilihan apakah keduanya melanjutkan dari transaksinya itu atau dibatalkan dalam satu ada lagi khair namanya khair aib, dia jelaskan dari aib- aibnya pada transaksi barang yang ingin dia jual itu. Kalau dia tidak jelaskan, maka boleh barang yang sudah dia beli tersebut dia kembalikan. Jelas ya, kalau memang tidak dijelaskan ditutupi dari aib itu. Ini dalam pembahasan fikih jual beli. Kalau keduanya jujur saling menjelaskan, maka akan diberikan keberkatan pada transaksi keduanya itu, jual belinya. Wa in kalau misalnya dia berdusta, wa keduanya saling menyembunyikan dari transaksinya, muhiqat barakatu bayi'ihma, maka akan dicabut keberkatan pada transaksi keduanya. Hilang dari keberkatannya. Hidakanan Nabi'u صلى الله عليه وسلم يقول هذا في بيع مال بمال فما بذلك فما بالك يا عبد الله في الذي هو اشرة دائمة لا شك انه ينبغي الصدق والبيان ولان كتمان ما يح ما يحتاج الى بيانه سواء فيما يتعلق بالمراه او ما يتعلق بالرجل غش لهذي الطرفين والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من غشنا فليس منا Maka kata beliau taala apabila Nabi sallallahu berkata demikian di dalam transaksi pertukaran harta dengan harta maka bagaimana pikiranmu pendapatmu wahai hamba Allah pada pernikahan yang dia itu adalah interaksi kehidupan yang lama jelas ya ini bukan sekedar barang setelah dibeli, dipakai, habis masanya selesai. Ini pernikahan. Engkau melamar, engkau nikahi karena memang ada maksud dan tujuan. Engkau akan membawa wanita tersebut yang ingin engkau nikahi sampai di negeri akhirat bersamamu. Jelas ya, bukan sekedar dipakai, ditinggalkan. Oleh sebab itu perlu kejelasan. Karena engkau mengharapkan pernikahan, di dalamnya terdapat banyak kebaikan dan keberkatan. Maka harus saling menjelaskan dari aib yang memang berkaitan dengan Pernikahan, oleh karenanya ya memang perlu untuk belajar tentang fikih di dalam pernikahan, jelas ya. Maka tidak ada keraguan anahu yang bagi isteri bayan semestinya di dalamnya harus ada kejujuran dan juga penjelasan, keterangan. Kenapa? Karena menyembunyikan apa yang dibutuhkan di dalam pernikahan itu sawaun sama saja apakah seorang wanita yang berkaitan dengan dirinya dia sembunyikan atau yang berkaitan dengan seorang lelaki misalnya dia tidak ada keinginan untuk berjima misalnya ini kan aib jelas ya tidak ada masalahnya kalau dinikahi jelas ya dia berobat dulu, dia selesaikan masalahnya Atau ada hal-hal yang tidak bagus pada dirinya Dia selesaikan dulu Sampai dia sehat, kemudian dia melamar Kalau dia nikahi Tidak akan bertahan, karena tidak ada maksud dari Pernikahan itu Maka kata beliau Maka ini adalah Penipuan Pada salah seorang diantaranya kalau ada yang menyembunyikan. Wan Nabiu, Sallallahu Alaihi Wasallam man siapa yang menipu kami maka dia bukan golongan dari kami. Ini kata-kata faleisa -kata, ini menunjukkan dosa besar. Jelas ya? Ini menunjukkan dosa besar. Ini lafaz dari Al-Imam at dan juga dalam riwayat Al-Imam Muslim dengan lafaz man minni. Siapa yang curang, yang menipu itu bukan bagian dari kami. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Jadi harus ada kejelasan. Ini dibahas lebih terperinci lagi dalam kitab yang berkaitan dengan pernikahan. Jelas ya? Kalau hal yang sifatnya ada yang tidak baik dari masa lalunya, tidak ada hubungannya dengan maksud dari pernikahan itu, tidak perlu dia jelaskan. Jangan dia terlalu jujur dalam hal-hal yang tidak dibenarkan dalam syariat. Oh saya dulu pekerjaan saya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Wanita juga begitu dia cerita ke masa lalunya, pernah saya apa terjadi dalam dosa ini dan itu. Tidak boleh seperti itu. Jelas ya? Kayak ini bertentangan ya dengan hadis-hadis dari Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kullu ummati muafan ilal mujahirin setiap dari umatku itu yang melakukan dosa kalau dia sudah bertobat diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala jelas ya diberikan ampunan wa inna min Ya'mal ar li amalan dari Al-Ijhar itu terang-terangan apabila seorang lelaki dia melakukan amalan dosa di malam hari yusbih, kemudian dia berada di pagi hari waqad satarahu Allah Allah SWT sebenarnya sudah menutupnya dari dosa itu jelas ya? ditutup aibnya fayakulu ya fulan tul tapi orang ini dia berkata, wahai fulan, tadi malam saya melakukan kada wakada ini dan itu. Jelas ya? Dia sendiri yang mengumbar dari aibnya. Ini tidak diperbolehkan dalam agama kita. Wakat bata yasturuhu rabbuhu fayusbihu yakshifu Sitrullahi anhu. Di malam harinya Allah SWT sudah menutup dari aibnya itu. Tapi di pagi harinya dia sendiri yang membuka tirai dari aib tersebut. Jelas ya? Maka tidak usah dia ceritakan. Dan prinsip dalam agama kita, "Wa man satara musliman dunya wal akhirah." Dalam riwayat Al-Bukhari, siapa yang menutupi dari aib seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutupi aibnya di kehidupan dunia dan di negeri akhirat. Jelas ya? Jadi asalnya Kesalahan-kesalahan itu, dosa itu, ditutupi. Jelasnya, itu dijaga, jangan diceritakan. Itu asalnya karena Allah SWT pasti akan berikan ampunan. Kalau kita yang menjaga dari aib itu, jangan sampai kita ceritakan. Jelasnya, ikhlas di dalam taubat kita. Ketika kita bertaubat, jangan dia ceritakan. Jelasnya, hal-hal yang buruk dari dirinya kecuali ada kaitannya dengan pernikahannya. Dia ceritakan hal-hal yang apa yang memang untuk dia ceritakan berkaitan dengan pernikahan itu. Dia ceritakan supaya suaminya itu yang apa laki-laki yang ingin menjadi suaminya itu bisa mengetahui. Kalau dia terima berarti tidak ada masalah. Kalau misalnya nanti sudah terjadi pernikahan, jelasnya Ternyata tidak dia beritahu bahwa dirinya ada aibnya, sehingga tidak ada maksud dari pernikahan itu terwujud. Maka nikahnya itu diserahkan ke kua. Kalau misalnya di fase di hapus nikahnya, maka dia kembalikan atau atau ini ada pembahasannya nanti ya tentang mahar, jelas ya. ya saya kira ini jelas ya. Kemudian kata beliau. Hafidhullah Ta'ala Min haki zaujaini inda akdi nikah antakun al mar'atu muyassaratal mahar Bila mughalatin wala tahmilin li zauji faqa ma yutiq Li min asbab saadati zaujaini an yakuna zauju muhammalan bidduyuni wa humumiha Jelas ya? Masih ada waktu? sampai Hah? masih ada? 10 menit ya ya kita baca sedikit kata beliau fitulah taala dan dari hak pasangan ketika akad nikah tadi ketika khidbah ya sekarang ketika akad nikah antakuna elmar atau muyasarotal mahar hendaknya wanita itu mempermurah mempermudah maharnya, meringankan maharnya. Boleh murah tapi ada manfaatnya. Jelas ya? Nanti akan ada hadis dalam riwayat Bukhari Muslim ketika ada seorang sahabat yang ingin menikah kata Nabi iltamis walau khataman min hadidin. Carilah walaupun cincin dari besi. Jelas ya? mudah tapi ada nilainya. Ya, jangan sampai dia pahami hari ini, dia buat sendiri cincin dari besi yang tidak harganya. Dia jadikan mahar untuk melamar seorang wanita. Bukan itu maksudnya. Jelas ya? Ringan tapi ada nilainya. Bukan murahan. Nah, ini yang akan banyak berkahnya. Bila mughalatin, tanpa berlebih-lebihan di dalamnya. Kemampuannya misalnya laki-laki ini, misalnya sekian, 20 juta misalnya. Dia beratkan, dia bebankan, dia minta dua kali lipat. Karena lelaki ini sudah memiliki keinginan untuk menikah, akhirnya terbebani utang. Jelas ya? Dan ini adalah hal yang tidak baik, bisa jadi ini jadi penyebab keretakan rumah tangganya nanti. Ada masalah sedikit, kau saja dulu mahar sebenarnya begini, minta lagi dua kali lipat. Sebenarnya masih ada modal untuk usaha karena maharmu terlalu tinggi. Akhirnya terjadi seperti ini, itu pun maharmu bukan kau yang ambil, tapi keluargamu sendiri yang nikmati. Harusnya mahar itu adalah hak dari wanita, tidak boleh dia berikan kepada suaminya, tidak boleh dia berikan kepada... orang tuanya. Bukan tidak boleh dia berikan, tidak boleh diambil. Ya, bahasanya ya, Afan ya. Tidak boleh diambil oleh keluarganya, orang tuanya. Itu hak milik si istri. Kalau dia berikan dengan kerelaannya, dengan kerelaannya, ya maka itu ya diperbolehkan. Jelas ya, asalkan memang dengan kerelaan dari wanita tersebut. Jelas ya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa wa atun nisa sadiqatihinna nihla fa in tibana lakum an shay'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a Berikanlah dari wanita itu maharnya untuk mereka dari hal yang terbaik, ya. diberikan. Atau ini nanti ya, kita lanjut ya, karena kayaknya agak panjang ini kalau dibahas dan tidak selesai, nanti akan diulang lagi nantinya. Ya, poinnya seperti itu ya mahar yang paling baiknya itu yang paling banyak kebaikan dan keberkatannya itu adalah yang paling mudahnya jelas ya yang paling mudahnya jangan orang tua itu memberatkan dari lelaki yang ingin meminang dari anaknya dia berikan kemudahan hal-hal yang memberatkan itu pasti hasilnya tidak baik kalau kita lihat dari kenyataan terjadi di kalangan orang-orang awam dia pasang harga yang terlalu tinggi, ujung-ujungnya dia pakai juga untuk sesuatu yang sia-sia tidak ada manfaatnya. Bahkan mungkin dosa di dalamnya. Sewa elektron terdengar sampai 10 kilo. Tidak ada manfaatnya. Jelas ya? Dia beri juga, dia beli makanan terlalu banyak, mubadir, sia-sia. Tidak ada perhitungan yang tepat di dalam hal tersebut. Maka dia pikirkan dari hal-hal yang seperti itu. Kalau di awalnya sudah tidak ada keberkatannya, ini akan menjadi pengaruh perjalanan kehidupan rumah tangganya nantinya. Akan kurang keberkatan pada kehidupan rumah tangganya. Oleh sebab itu, ya seorang laki dan perempuan, terutama seorang perempuan, itu dia harus banyak konsultasi kepada kedua orang tuanya diajarkan pelan-pelan bagaimana yang terbaiknya sunnahnya seperti ini apa yang harus dilakukan jangan sampai ada mubadir buang-buang harta jangan sampai memberatkan laki-laki utang pinjam akhirnya nanti ujung-ujungnya keduanya juga yang akan menanggung dari akibatnya ketika sudah menikah paman-pamannya yang dulu memberat-beratkan itu tidak akan mungkin membantunya jelas ya biasanya terjadi seperti itu ya mungkin yang bisa kita sampaikan Semoga ada manfaatnya bagi kita seluruhnya. Ya subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Ada pertanyaan? Apa itu? Antum bertanya? Oh. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu Izin bertanya, apakah termasuk mencari aib seseorang jika kita melihat berita tentang seseorang jika melakukan kriminal atau sejenisnya? Gimana? Apakah Termasuk mencari aib seseorang ketika kita melihat berita tentang kriminal yang telah dia lakukan atas jenisnya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim, ya, tentang membuka dari atau mencari berita tentang kriminal, apakah termasuk dari? membuka dari aib asalnya kalau tidak ada kepentingannya kita dalam hal tersebut tidak ada gunanya untuk dibuka apalagi kalau di media sosial semakin akun antum buka maka postingan tersebut akan semakin terangkat ketika dia semakin terangkat maka semakin banyak yang buka apalagi kejadian-kejadian yang memang ya pemerintah kita ya menyarankan untuk ditutup maka jangan dibuka Hal-hal yang seperti itu. Kita bukan hakim juga. Tidak ada manfaatnya untuk kita. Jelas ya? Kita bukan ya seorang mufti. Kalau dia seorang mufti, diperbolehkan. Ada mungkin kejadian-kejadian tertentu. Butuh untuk dia pelajari. Dari seseorang. Dia sebutkan hukum-hukum yang terkait dengan hal tersebut. Jelas ya? Kalau tidak ada manfaatnya, ya jangan untuk dibuka dari hal-hal tersebut. Ya, bismillah, apakah uang panai berbeda dengan mahar? Ataukah sama saja? ya biasanya itu kayaknya dibedakan ya kalau uang um, saya yang nggak tahu ya kalau ada di sini tapi kayaknya dibedakan uang panah itu biasanya dipakai untuk kebutuhan pesta acara kalau mahar itu biasanya dibedakan disebutkan nanti ketika akad itu yang menjadi maharnya tapi asalnya yang telah kita ya sampaikan tadi bahwa Jangan ada sesuatu yang memberatkan dari pernikahan itu. Walaupun misalnya dibedakan, tapi kalau uang panainya terlalu mahal dan memberatkan yang laki-laki, yang dengan sebab itu dia utang, akhirnya terbebani dengan hal tersebut pada kelangsungan kehidupan rumah tangga mereka, ini juga hal yang tidak baik. Jelas ya? Banyak sebab-sebab dari keretakan rumah tangga yang bisa saja munculnya dari arah tersebut. Jadi bagusnya dia walima buat acara dari sesuatu yang ringan, dia panggil dari siapa yang berhak untuk dia undang, jelas ya, dan dia pikirkan segala sesuatunya jangan sampai ada boros di dalamnya. Membuang-buang harta pada sesuatu. Yang tidak bermanfaat. Biasanya makanan terbuang-buang. Ini harus dia perhitungkan dengan baik. Jelas ya? Jin bertanya, Ustaz. Boleh. Uh, kalau sudah cerai misalnya, Ustaz. Uh, kita mau nikah lagi. Apakah kita harus ambil lagi surat cerainya itu? Baru nikah secara atau sebaiknya gimana Ustaz? kalau dia sudah ya bercerai kemudian dia ingin menikah lagi dengan wanita yang lain hal-hal ya, yang seperti ini yang hubungannya dengan pernikahan itu diatur oleh pemerintah jelasnya ada surat nikah ada aturan aturannya ya baiknya dia penuhi hal tersebut jelasnya jangan dia mengambil jalan sendiri, diselesaikan. Walaupun mungkin secara pernikahannya itu sudah syah, tapi dari sisi dia sebagai warga negara itu harus dia taat kepada pemerintah. Banyak hal-hal yang berkaitan nanti dengan buku nikahnya, kalau dia tidak selesaikan itu bisa dia dituntut. Kalau dia tidak selesaikan dari pernikahannya dengan baik, kalau dia berjalan dengan perempuan dia menginap di satu tempat, dia bisa tertuduh. Tidak ada buku nikahnya. Karena orang yang menikah itu kalau dia sudah cerai harus ada bukti perceraian dari buku nikahnya yang pertama kan seperti itu. Tidak ada tidak bisa keluar buku nikahnya kalau tidak ada dari surat perceraiannya. Jelas ya? Dan ini akan memberikan hal-hal yang tidak baik dan negara mengatur hal tersebut untuk menjaga dari hal-hal yang tidak baik. Jelas ya? Ya saya kira itu ya. Ya. Semoga apa yang kita dengarkan ini memberikan manfaat bagi kita seluruhnya dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima dari seluruh amalan kebaikan kita, melipat gandakannya, mengampuni dari seluruh kesalahan kesalahan kita. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.